sekalipun. Salam Franciscus, berjiwa besar. Mama, papa, suster, dan teman-teman semuanya, sebelum beraktivitas, mari kita memohon berkat dari Tuhan supaya semua aktivitas dan tugas kita hari ini berjalan lancar. Bacaan diambil dari Injil Lukas. Yesus berbicara kepada orang banyak kata Yohanes, "Untuk apakah kalian pergi ke padang gurun melihat buruh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kalian pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaiannya dan yang hidup mewah tepatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kalian pergi melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu bahwa lebih dari nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku berdahului engkau. Dia akan mempersiapkan jalan bagimu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak termasuk para permungut cukai yang mendengar perkataannya mengakui kebenaran Allah karena mereka dan alih-alih tawar menolak maksud Allah karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan hari ini, kesaksian Yesus tentang Yohanes Pembaptis dibenarkan oleh banyak orang dan juga para pemungut cukai sebagai kebenaran Allah. Mereka mengalami sendiri ketika dibaptis oleh Yohanes sebagai tanda tobat. Justru yang menolak maksud Allah adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka tak mau dibaptis
oleh Yohanes, artinya mereka tak mau bertobat. Hanya orang jujur dan rendah hati yang mengakui kebenaran perkataan Yesus. Orang tak jujur dan hati yang tertutup akan tetap menolak maksud Allah. Jujurkah kita, sudah siapkah kita bertobat di masa kenantian ini? Demikianlah renungan hari ini. Tuhan, terima kasih untuk sabdamu yang boleh kami dengar. Tanamkanlah dengan kuat sabdamu itu dalam hati kami, agar dapat kami amalkan dalam hidup kami. Berkati kami sepanjang hari ini, agar kami taat dan setia padamu. Berkatilah mama, papa, kami dan semua orang, agar selalu sehat dan dapat bekerja dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya sudah mengikuti doa dengan baik. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Jesus menari.